kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan saya akan membahas sedikit mengenai segmen removal. Sebenarnya segmen removal sendiri menurut saya sih fase yang gampang-gampang sulit. Jadi kalau saya sendiri selama waktu belajar kemarin, kalau sudah sampai fase segmen removal, sudah agak sedikit tenang. Karena saya merasa kesulitan waktu melakukan pembelahan. Nah, segmen removal sendiri dikerjakan apabila kita sudah melakukan pembelahan nukleus secara sempurna. Dan yang penting pada fase ini kita harus koordinasi tangan dan kaki dengan baik. Jadi pada video ini saya mau menunjukkan, jadi komplikasi yang paling sering kita alami pada saat melakukan segmen removal itu biasanya karena gerakan yang kita kerjakan sendiri, gerakannya terlalu, manuvernya terlalu hebat, terlalu banyak gerakan yang tidak perlu, atau pada saat kita berusaha mengambil ke daerah perifer, kita posisinya selalu di posisi 3, jadi tidak harusnya pada posisi 2 kita mengambil nukleus ke arah safe zone, baru kita makan di daerah situ. Nah, ini pada video ini, pada waktu saat mengambil nukleus di daerah perifer, pada posisi nukleus injakan pedal 3, sehingga terjadi PCR, dan terjadi drop nukleus. Oke, sebelum melanjut ke fase berikutnya, mungkin sedikit perkenalan mengenai alat-alat yang kita pakai. Jadi Feco Probe sendiri ada berbagai macam sudut yang bisa digunakan dari 0, 15, 30, sampai 45. Dan masing-masing sudut itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi semakin besar sudutnya, maka luas penampang mulutnya ini akan semakin lebar. Dan semakin lebar luas penampangnya itu, maka oklusi yang kita harapkan akan semakin sulit untuk dicapai. Tetapi dengan sudut yang semakin tajam, jadi semakin besar sudutnya, itu faktor pemotongnya akan lebih baik. Nah, berikutnya mengenai foot pedal control. Jadi penggunaan foot pedal sendiri ini mungkin seperti kita kalau menyetir kendaraan, menyetir mobil. Jadi semakin dalam kita injak, maka akan semakin keluar power yang mau kita gunakan. Jadi pada injakan yang pertama hanya akan keluar irigasi, lalu pada injakan yang kedua akan mulai timbul aspirasi, dan pada injakan yang ketiga itu malu mulai untuk tekomulikasinya. Nah, pada saat kita melakukan segmen removal, kita harus bisa mengontrol gerakan kaki kita dari pedal 2 dan pedal 3. Tujuannya sendiri pada saat kita melakukan impel, tadi mungkin Dr. Hadi sudah sedikit menjelaskan, kita masuk ke fase injak dulu sampai fase step 3, pedal 3. Apabila sudah terjadi oklusi, kita turunkan menjadi pedal 2 dan kita tarik ke tengah, ke arah safe zone. Nah, ini ada sedikit video juga. Mungkin ini videonya bukan pada saat segmen sudah berakhir sebenarnya. Sudah berhasil mengambil semua nukleusnya. Cuman kesalahannya terjadi pada waktu melepaskan instrumennya. Jadi instrumen handling juga penting. Pada video ini keluar dulu Feco tipnya dibandingkan sinkron instrumennya, akhirnya terjadi PCR. Padahal operasinya sudah berhasil dengan baik, sayang sekali. Lalu berikutnya akan mengambas anatomi dari lensa sendiri. Jadi setelah terbelah-belah menjadi 4 bagian, nukleus ini akan membentuk seperti piramid, di mana bagian yang terluas itu masih terbenam di bawah kapsul anterior. Dan pada saat kita melakukan operasi atau melakukan segmen removal, kita harus membebaskan bagian yang terluas ini, kita bawa ke tengah, ke arah safe zone, untuk kita bisa melakukan emulsifikasi. Safe zone itu apa sih sebenarnya? Jadi safe zone sendiri itu merupakan area sentral pada anterior chamber, di mana merupakan zona yang paling aman untuk kita melakukan emulsifikasi. Jadi apabila kita
sudah terbelah dengan baik, 4 bagian. Kita melakukan pengambilan nukleusnya yang dari tadi, dari yang dari sisi masih di bawah segmen, di bawah kapsul anterior, kita bawa ke tengah, ke safe zone. Nah, setelah di safe zone, baru kita bisa melakukan implantasi. Karena pada daerah ini merupakan yang daerah paling dalam anterior chambernya dan jauh dari iris maupun kapsul posterior di bagian perifer. Sehingga resiko-resiko seperti PCR akan lebih bisa dihindari. Nah, gerakannya sendiri selama kita melakukan pengambilan atau segment removal itu sebenarnya gerakannya cuma sederhana. Sederhana cuma merupakan gerakan maju dan mundur. Jadi kita hanya memakan fragmen yang berada di sejajar dengan tip kita. Jadi jadi seperti ini. Apabila kita melakukan insisi dari sini, maka kita selalu memposisikan nukleus yang akan kita makan di posisi jam 5. Sehingga gerakannya hanya maju untuk mengambil nukleus, lalu kita mundur lagi dan kita makan di sini, di daerah safe zone. Gerakan-gerakan maju-mundur ini harapannya kita tidak mengejar nukleus hingga ke samping kanan-kiri, karena kalau kita mengejar nukleus ke samping kanan-kiri itu resiko komplikasi untuk termakan atau PCR sangat besar sekali. Nah, salah satu hal yang penting lagi adalah rotasi pada fragmennya. Kita melakukan rotasi untuk memposisikan fragmen itu pada posisi tadi jam 5 agar kita lebih mudah untuk memakan nukleus tersebut. Dengan apa kita memutar nukleus itu, kita bisa menggunakan segmen instrumen atau menggunakan tip itu sendiri. Nah, gerakan yang kita lakukan pada saat memutar itu merupakan gerakan memutar ke kanan atau counterclockwise ataupun clockwise. Jadi sama aja. Yang penting kita tidak melakukan pendorongan ke bawah. Yang paling sering dikerjakan pada beginner, ya, kita bukannya memutar tapi mendorong. Akhirnya kalau zonulanya sudah lemah, itu bisa memicu terjadinya subluksasi. Nah, ini salah satu yang sering salah pada saat beginner. Jadi fragment engagement ini dikerjakan biasanya pada beginner itu pekotipnya, mulutnya itu belum menempel di nukleus dengan sempurna. Tetapi seperti ini gambarannya, masih ada jarak space tapi sudah dilakukan injakan pedal. Sehingga terjadi gerak energi yang tidak efektif dan risiko terjadi komplikasi juga. Nah, gerakan-gerakan seperti itu harus dihindari karena kita jadi kurang kontrol terhadap nukleus yang akan kita makan. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang benar, kita harus menempel impel dulu, impel nukleusnya, baru kita melakukan injakan pada pedal. Injakan pertama, injakan pedal 3 hingga terbenam sedikit, lalu kita angkat ke pedal 2, lalu kita bawa nukleus itu ke tengah, baru kita lakukan emulsifikasi selanjutnya. Nah, fragment wobble sendiri merupakan, jadi nukleus itu harus kita, selama kita melakukan emulsifikasi, nukleus harus dalam posisi yang bebas. Jadi, tujuannya apa? Kalau nukleusnya bebas, harapannya tidak terbentuk seperti ini donat ini. Karena kalau pada saat kita melakukan emulsifikasi dan dia terbenam, itu kita tidak bisa melihat fekotipnya itu ada di mana. Dan itu ada risiko fekotip itu bisa kena ke kapsul posterior.
Jadi selama kita melakukan emulsifikasi di daerah safe zone itu, kita harus memastikan mulut tipnya itu selalu terlihat, jangan sampai terbenam. Karena kalau sudah tak terlihat, ada risiko bisa kena ke bagian-bagian yang lain. Ya, pada video ini saya mau menunjukkan biasanya yang paling sering kesalahan-kesalahan pada beginner, yaitu kesulitan pada saat melakukan pengambilan nukleus yang potongan pertama. Ini seperti gambar ini, sudah dilakukan pembelahan, namun pada saat melakukan pengambilan nukleus yang pertama, dia agak sedikit kesulitan. Sebenarnya bisa macam-macam penyebabnya. Yang paling sering sebenarnya karena pada fase selanjutnya, pada fase sebelumnya, pada waktu melakukan pembelahan, pembelahannya itu belum sempurna, sehingga masih ada bagian-bagian yang menempel nukleusnya, belum terbelah sempurna, sehingga pada saat mau dilakukan penarikan ke arah safe zone, dia jadi terhambat. Jadi emang pada segmen remover sendiri, kesulitan-kesulitan yang paling sering itu biasanya pada fase pertama seperti ini, nukleus pertama, dan yang terakhir. Yang terakhir sebenarnya bukan kesulitan, tapi resiko untuk terjadi PCR-nya cukup besar. Karena pada fase terakhir, pengambilan nukleus terakhir itu, sudah tidak ada bantalan lagi yang bisa menahan kapsul posterior untuk naik. Sehingga harus hati-hati sekali pada saat pengambilan segmen yang terakhir. Dan segmen yang pertama yaitu biasanya paling sulit untuk dibawa ke tengah, paling sering karena pembelahannya tidak sempurna. Waktu kurang satu. Ya, ini mungkin ada video yang gimana caranya pengambilan nukleus yang baik. Nah, itu dibawa ke tengah, dimakan di tengah, diputar lagi ke arah jam 5, dibawa ke tengah lagi, baru dimakan. Ya, itu paling pengerjaannya ini nggak sampai 1 menit sudah selesai semua termakan. Jadi kalau emang tahu tekniknya dengan baik, sebenarnya itu cukup mudah untuk dikerjakan, dan resiko komplikasi yang bisa terjadi bisa dihindari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.